Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel. Di channel yang bahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan ngebahas tentang peluang bagi driver untuk mendapatkan orderan di saat driver Maxim itu lagi sepi. Nah, kira-kira gimana peluangnya? Langsung aja di sini saya akan buka aplikasi teks drivernya, teman-teman. Nah, di sini kebetulan sudah ada orderan ya yang masuk dan sudah diterima. Orderan ini sebenarnya orderan lemparan ya. Sebelumnya sudah ada driver yang menerima, cuman di cancel gitu orderannya. Suruh antar kue, tapi karena kejauhan ambil ordernya sama dia, di cancel kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk orderan di subuh-subuh saat ini memang sedikit. Cuman kalau kita lihat dari sisi driver itu juga sedikit, teman-teman. Nah, maka dengan peluang ini kita pun dalam mendapatkan orderan itu juga cukup besar. Kalau misalnya nanti ada orderan yang tiba-tiba muncul, kita bisa langsung mengambilnya ya, atau minta order seperti itu. Nah, ini kan ada orderan nih, cuman ini kan kalau dilihat dari sini nih fiktif ya, sudah ada driver juga yang cancel. Terus yang selanjutnya ini 6.000, ini belum ada yang ngambil seperti itu. Kalau misalnya dia muncul orderannya di dekat wilayah kamu, kamu bisa ambil orderan ini gitu dan bisa menjalankannya. Ini ada delivery satu di daerah UIN ya, perbaikan akun. Nah, kalau yang seperti ini biasanya driver yang lagi nembak ya, driver lagi nembak terus mastiin kondisi akunnya. Nah, dari sini teman-teman intinya kita berpeluang, dan ini si customernya sudah bales ya. Ini ongkirnya lumayan, ada 30.000 rupiah ya, lumayan lah antarnya ke Jatimulyo. Jadi nanti saya juga mau ke arah sana, jadi biar sekalian kayak gitu ya. Oke, siap. Nah, oke, itu teman-teman ya yang bisa dibahas dalam video kali ini. Intinya kalau orderannya drivernya sedikit, kita berpeluang untuk mendapatkan orderan ya, karena pesaingnya dikit. Mungkin kamu nanti bisa nyoba di wilayahmu, semoga berhasil juga. Nah, sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.